Да? Да, я тебе принял, принял, паук. Дружище, смотри вот сюда. Вот две. Дружище, смотри сюда. Видишь? Pasukan khusus Rusia membantu tentara Ukraina yang terluka dari batalion penyerangan gunung. Dari rekaman video yang beredar pada Sabtu 2 Juli 2022, terlihat prajurit Ukraina yang tergeletak kesakitan, wajahnya juga berlumuran darah. Tak hanya itu, ia nampak terguling karena merasa kesakitan. Untuk saja, pasukan Rusia masih berjiwa sosial dengan membantu kelompok musuh tersebut. Bahkan, memberikan pertolongan pertama untuk menutup semua yang sakit atau berdarah dengan kain. Prajurit Ukraina tak bisa menutupi rasa sakitnya. Pasukan Rusia nampak terus mengajak prajurit Ukraina untuk berbicara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!